الله محمد رسول الله اللهم صل على اللهم رب هذه دعوة التعاصي محمد الوصيل والفضيل والشرف ربي صلى الله عليه. الحمد لله الحمد لله الذي أرسله رحمة للعالمين وأرسله بصيرا ونذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية الآخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعلم بعد الموت صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاضرين sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pertemuan kita yang sangat singkat di hari yang sangat mulia, hari yang penuh dengan maghfirah, hari Sayyidul Ayyam, kiranya tidak ada kalimat yang paling indah kita ucapkan hari ini. Hanya ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih tetap memberikan kesempatan kita hidup. Hidup kita yang sangat singkat. Hidup kita yang dibatasi oleh Allah. Sebentar lagi kita akan kembali kepadanya. Sesuai dengan firman-Nya, kullu nafsin zaiqatul maut, semua yang bernyawa akan kembali kepadanya. Oleh karenanya itu, kita harus pandai diri kita pertanyakan, sudah adakah persiapan? Sebab di mana kita setelah meninggal dunia dari dunia ini, kita kembali ke alam barzah. Maka satu saat kita dikembalikan kembali untuk diberikan balasan oleh Allah kepada kita. Maka oleh karena itu kata Nabi, Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang dapat mengoreksi dirinya, dapat dia bertanya kepada dirinya, sudah banyakkah ketaatan dia kepada Allah? Banyak mana ketaatan dengan pelanggaran yang dia lakukan masa hidup ini? Oleh karena itu, saudara-saudara, karena kita harus tahu, setelah kematian, ada kehidupan kembali untuk di akhirat nanti. Hadirin saudara-saudara, maka oleh karenanya kita bersyukur kepadanya. Barangkali belum tentu banyak lagi kita bersyukur kita. Hanya baru kita melaksanakan sholat yang perdu-pardu. Belum banyak kita lakukan perbuatan-perbuatan yang menambah keuntungan kita, baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Maka oleh karenanya kita harus pandai dan kita mencari bekal masa akan datang. Sesuai dengan firman-Nya,
wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hendaknya lah kau cari persiapan, cari bekal, kau masih jauh perjalananmu. Maka kata Allah, bekal yang paling baik adalah takwa kepadanya, melaksanakan perintahnya, berusaha untuk menjauhkan larangan-larangannya. Inilah satu cara untuk kita hidup di dunia dan di akhirat nanti. Hadirin saudara, yang kedua, saya berwasiat yang pertama untuk diri saya pribadi dan untuk saudara-saudara. Mari, selagi kita hidup diberi kesempatan, sehingga Nabi katakan ambillah yang lima sebelum datang yang lima. Apakah itu? Kata Nabi, hayata qabla mautik, sihhata qabla haramik, wa ghinaka qabla fakrik. Salah satu dari lima saudara, yaitu perbuatlah baik selagi kau hidup sebelum datang kematian. Berbuat baiklah kamu selagi kaya sebelum datang kemiskinan. Oleh karena itu saudara, apa saja yang kita dapati dari Allah, Allah perintahkan wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Berimpaklah kalian rezeki yang aku kasih kepadamu. Ingat, kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, harta yang begitu banyak, katakan bahwa itu semuanya diberikan oleh Allah kepada kita kalau kita orang yang beriman sempurna, kalau kita orang yang bertakwa kepadanya. Allah perintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain diterangkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin." Apabila anak Adam meninggal dunia, putuslah semua amal ibadah kecuali tiga. Salah satu tiga itu kata Nabi, "Sedekatun jariyah," sedekah yang mengalir selalu, baik kita masih hidup maupun kita sudah meninggal dunia. Yaitu saudara-saudara, kita sekarang ini sedang merombak, memperbaiki, merenovasi kamar wudu biar agak senang, biar agak bagus untuk dilakukan oleh orang yang hidup. Bila kita memberikan jariah berupa uang, berupa semen, berupa apapun juga yang kita taruh di situ, sebesar apapun, maka Allah akan berikan pahala kepadanya, baik dia masih hidup, baik sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, janganlah kita menyesal. Allah ingatkan tadi, berimpaklah kalian sebelum datang mati. Kenapa? Karena sudah mati akan menyesal, kata Allah. Ya Allah, itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Bagaiman fiku mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayakula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Kata mereka penyesalan, "Ya Allah, andai kata engkau datangkan kembali ke alam bumi, kami akan berjariah, kami akan berimpak, kami akan bersedekah, kami akan taat, kami akan berbuat baik. Kalau sudah menanti, itulah kata Allah orang yang menyesal nanti." Maka kami mengajak kepada saudara-saudara, ayo kocek kolong kantongnya, keluarkan rezekinya melalui apa donatur-donatur, melalui panitia masjid. Berimpaklah selagi hayat masih dikandung badan, selagi kita punya duit. Bukan banyak, tapi istiqomah yang sering kita keluarkan, lama-kelamaan menjadi banyak, saudara-saudara. Janganlah kita menjadi orang yang bakhil, janganlah kita menjadi orang yang medit. Kata Allah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-bakhil aduwullah ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar." Orang yang pedit, orang yang bedit, orang yang bakhil, jauh dari Allah, jauh dari sorga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Oleh karena itu, mari kita pegang perintah Allah dari dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
khotbah yang singkat ini yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya dan untuk saudara-saudara. Hadirin saudara-saudara yang terakhir, selawat berserta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan nanti satu saat kita minta kepada beliau dengan izin Allah bahwa kesempatan kita harapkan. Kenapa? Karena kata Allah, la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hendaknya kita ketahui bahwa di akhirat nanti anak-anak kita, saudara-saudara kita masing-masing bawa dirinya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummi. Ummi kita kemana? Ayah kita kemana? Saudara kita kemana? Ditimbang saudara-saudara amal ibadah kita. Oleh karenanya mari kita perbanyak berbuat baik, berimpak, bersedekah, berbuat baik, melakukan sholat berjamaah, mengikut pengajian, melakukan sholat-sholat sunnah, bangun kita malam, kita berzikir, kita bertahmid, kita berampak segala yang kebaikan, itulah buat kita nanti ditimbang oleh Allah. Kalau itu pamaman sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah, bila mana timbangan itu lebih banyak kebaikan, Allah memberikan keredoan. Kalau Allah redha kepada kita, berarti kita selamat daripada api neraka. Kecuali saudara, pamaman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau itu timbangan lebih banyak maksiatnya, lebih banyak dosanya, maka kita akan berkerugian, kata Allah. Orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Waktu masa timbangan itu, ada kekurangan, kita minta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sab. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Salli ala sayyidina. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Wardallahumma ala arba'il khulafa'ir rasidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahaba wa tabi'in wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir jamaah Masjid Nurul Yakin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau yang Maha Kasih dan Maha Sayang, di hari ini kami datang di rumah Engkau ya Allah. Kami bersujud dan berruku melaksanakan perintah-Mu dan Rasul Engkau ya Allah. Maka ya Allah, sekeluar dari tempat ini sudah habis dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami,
Ampunilah orang-orang yang berjaya di masjid ini, yang memberikan impak di masjid ini. Hanya Engkau lah yang dapat mengampuni kepada mereka, ya Allah. Kalau jika bisa hidup, berkatilah umurnya, berkatilah rezekinya. Berikan mereka sudah kembali ke sisi Engkau. Jauhkan mereka dari azab kubur. Jauhkan mereka dari siksa neraka. Kumpulkan mereka bersama arwah para anbiya dan syuhada. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau Engkau akhirkan hidup kami nanti, jadikan mati kami dalam husnul khatimah. Hati kami, lisan kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar, ibadallah. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dhikrullahi akbar.